Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Jenita dan sekarang kita ada di kapal. Jadi kapal ini akan jadi rumah kita selama 3 hari 2 malam. Dan sekarang kita lagi perjalanan ke Pulau Kelor untuk hiking. Jadi ini pemandangannya oke banget. Bukit-bukit dan lautan. Jadi kalau kita di Flores, kerjaannya cuma hiking, snorkeling, hiking dan snorkeling. Kalau kalian pengen diving, bisa juga, tapi harus yang medium gitu. Jadi kalau kalian udah pernah diving kayak 15-20 kali, kalian baru boleh dive di sini. Kalau enggak, ya belajar dulu deh. Silahkan ikuti timnya, nanti kita lihat-lihat ya kamar kita. Jadi cara turun dari kapal ini adalah naik. Satu lagi naik sini kan? Gabus. Apa sih ini ya? Kapal iya, kecil. Ayo duluan. Hai, itu Amanda sama Mana masnya. Gabus. Itu gabus. Sampai di Pulau Kelor. Jadi bisa dilihat banget di sini gradasi airnya nyata kalau kata Princess Syahrini. Jadi kita mau hiking-hiking manja nih. Enggak manja sih, susah katanya. Iya, hiking-hiking susah. Katanya sih cuma 10 menit buat nyampe ke atas sana. Cuman terjal banget ya kalau dilihat dari sini. Mudah-mudahan kita bisa naik tanpa kepleset atau jatuh atau apapun itu dan bisa menikmati pemandangan dari atas. See you di atas. Warna sih bagus banget ya. Ya udah lah ya, pakai aja deh. Pakai aja Jen. Pasir. Stamina gimana 1-10? 7 kali ya. Tiba-tiba batuk nih habis makan kerupuk di Wairebo. Kerupuknya enak banget. Sebentar, Kakak. Guys, akhirnya sampai juga gue di bawah. Jenita. Jadi digandeng sama masnya gitu. Semangat yang di atas. Jadi katanya ini tuh bukit yang paling kecil tapi paling terjal. Terjalnya terjal banget. Gue saran sama pemerintah Flores, siapa tahu nanti bisa dibuat perosotan dari atas menuju ke lautan. Lagi naik ini nih, Bukit Kelor, dan susah banget dong. Lihat kasih banget darahnya dong. Bentar ya. Mas yang udah biasa sih kayak biasa aja tuh naiknya. Lihat yang di bawah. Iya, di bawah. Aduh, kita pakai celana orang di bawah. Memories die out too hard. Akhirnya nyampe banget di atas Bukit Kelor setelah wow 10-15 menit perjuangan yang tiada henti karena susah banget, batu-batu dan pasir doang dan super terjal. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena kita sudah sampai di sini dengan selamat. Masalah turun nanti kita pikirin ya, jangan dipikirin sekarang karena masalah sehari cukup untuk sehari, walaupun ini masih hari ini juga. Enjoy the view guys. Okay.
Knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy.